Su-Taiga SU-152 adalah kendaraan perang self-propelled yang dilengkapi dengan senjata hebat, terutama digunakan dalam pertempuran yang mampu edgewind mengalahkan musuh seperti Tiger 1, The Panther 1. Kendaraan ini memiliki dua varian utama senjata. Kita mulai dari aneh pilih dulu, si 152mm memiliki daya tembak tunggal yang sangat tinggi, ada AP, hit, dan HE. Peluru hit sangat kuat dengan daya penetrasi mencapai buset dah, lumayan lah. Sementara peluru HE dapat memberikan kerusakan anji gacor pisan ya, jika tidak menembus lapisan baja yang kuat. Meskipun memiliki kelemahan dalam waktu reload dan akurasi, senjata ini dapat sangat efektif melawan berbagai jenis tank. Ketika menggunakan senjata varian ini, bagian bawah mantel memiliki lapisan baja yang memberikan perlindungan baik lah. Langsung we yang terakhir ya coy, senjata ini memiliki tingkat tembakan yang tinggi dengan DPM yang mencapai berapa nih titik gacornya cuy? Cruise kill, gunrammer, opai, mamen, oh tinggi coy untuk tiri ini, menjadikan pilihan yang baik untuk pertempuran 1 lawan 1. Kekuatan penetrasi pelurunya telah ditingkatkan, tetapi masih mungkin terjadi situasi di mana peluru berbayar tidak efektif, terutama melawan tank berat. Bentuknya ya mantelnya berubah sih, menjadi lebih bulat dan perlindungan menjadi lebih lemah. SU-152 memiliki kemampuan untuk menghancurkan musuh dengan satu tembakan, namun memiliki lapisan baja yang tipis. Oleh karena itu, coba untuk menghindari serangan musuh dengan ngayunkan awak ke kiri dan ke kanan sebanyak mungkin. Ronaldo memiliki kemampuan manuver yang cukup baik untuk kendaraan berat, tetapi masih rentan terhadap serangan musuh. Butuh sekutu coy.